Iya, Wahyu bagus. Lihat, iya, Wahyu bagus. Si Lia, si Kamis, si Lia. Pulang, dia suka mengambil hak orang lain. Apa yang ngambil hak orang lain, ya? Bang, aduh. Ah, jangan pengacara kita dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Rasanya senang banget masih bisa sapa teman-teman semua secara online. Dan aku lagi senang banget nih, karena aku lagi belanja di Pasar Cikarang, di belakang Mall SGC ya teman-teman. Jadi ini tuh pasar terbesar di Cikarang dan aku suka belanja di sini. Selain lengkap, dia juga menurut aku harganya lumayan relatif murah, apalagi di saat menjelang siang seperti ini. Ini aku belanja tepatnya kira-kira di jam 10:30 siang ya teman-teman. Dan aku tuh galau banget karena di rumah tuh lagi mati PDAM-nya dan tanpa ada pemberitahuan dulu. Biasanya kan kalau air PDAM mau mati itu suka ada pemberitahuan dulu ya, satu hari sebelumnya. Tapi ini gak ada sama sekali. Dan aku tuh belum nyuci piring pas waktu malamnya dan baju aku numpuk, aku gak nampung air dan bener-bener gak ada air teman-teman. Di situ aku galau, aku gabut, akhirnya aku main ke Cikarang aja deh. Aku rencananya mau main ke rumah ibu aku, tapi aku kepengen belanja dulu di Pasar Cikarang karena aku udah kepengen banget, kangen banget sama makan pindang, apalagi kuah pindangnya itu enak banget teman-teman. Kalau kita masak itu bisa bikin gagal diet. Nah ini mohon maaf banget buat si abang tukang ikan pindang ini, ikan bandeng, dia gak pakai kaos. Mohon maaf banget ya teman-teman, katanya gerah gitu. Dan ini aku lanjut beli jengkol juga. Untuk jengkol sekarang harganya lagi murah, per kilonya harganya Rp23.000 aja. Dan aku juga beli perterian nih teman-teman. Rasanya kalau udah punya stok-stok teri kayak gini, terus ikan asin tuh rasanya hatiku tuh adem ayem gitu ya. Nah, sambil aku belanja-belanja di sini, boleh dong tulis di kolom komentar kita absen dulu teman-teman dari mana aja nih yang udah nonton video aku. Terus aku mau tanya dong teman-teman tuh tim belanja di pasar tradisional atau di mall? Kalau aku sih lebih sukanya di pasar tradisional seperti ini. Kenapa suka? Karena pertama kita bisa tawar-menawar ya. Dan juga pasti pilihannya lebih banyak, tapi emang ada plus minusnya. Kalau di pasar tradisional seperti ini tuh kadang emang becek ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, itu yang bikin serunya kita belanja di pasar. Lanjut, ini aku beli lele. Jadi ini aku beli lele 2 kilo, aku bagi 1 kilo untuk aku dan 1 kilo untuk ibu aku. Pokoknya edisi belanja kali ini tuh aku kepengen apa yang aku belanja ibu aku juga sama gitu ya. Jadi aku makan ini, ibu aku juga makan ini. Nah ini aku udah selesai belanjanya. Ini alhamdulillah ya teman-teman, karena joknya lumayan besar dan juga ada box di belakang, jadi semua belanjaan bisa masuk nih. Alhamdulillah ya teman-teman. Mana nih warga Cikarang yang sering belanja di Pasar Cikarang, boleh absen di sini yuk. Tapi sebelum pulang ini aku mau beli es cendol dulu nih teman-teman. Ini adalah es cendol langganan ibu aku dan langganan aku juga kalau misalnya lagi belanja di Pasar Cikarang. Ini tuh harganya murah meriah banget, hanya Rp5.000 aja. Porsinya juga banyak dan yang aku suka dia itu gulanya tuh bener-bener enak gitu ya teman-teman. Apalagi dikasih potongan nangka itu bikin mantep banget.
Nah, ini tuh untuk posisinya dia tuh suka pindah-pindah ya teman-teman. Kalau masih pagi kayak gini sebelum duhur, di bawah duhur itu dia masih mangkalnya itu di belakang SGC. Tapi kalau udah jam 12 ke atas dia kadang katanya suka muter di pasar kayak gitu ya. Teman-teman boleh cobain ya, ini es cendolnya enak banget dan murah, porsinya banyak. Alhamdulillah ini aku udah sampai rumah ibu aku, dan ini aku mau bongkar-bongkar barang belanjaan aja sekalian nerusin video. Ini tadi aku beli di toko sembako, ada mie burung dara, ada garam, ada salsa, ada kacang tanah. Aku juga beli tepung panir setengah kilo dan juga ebi kering. Ini aku beli ebi keringnya, sebenarnya kepengen beli itu setengah kilo atau seperempat, tapi dia nggak ada yang seperti itu ya, udah dibungkus semua. Jadi ya ya udahlah, it's okay, yang penting aku ada stok gitu ya teman-teman. Dan aku juga beli kemiri, ketumbar, lada, dan juga kacang mede. Ini kacang mede harganya murah, 10 ribuan aja per bungkus. Lanjut, ini aku bongkar-bongkar untuk ikan asin dan teri. Ini aku beli ikan asin jambal. Ini tuh aku beli harganya berapa ya, aku lupa teman-teman, mohon maaf. Aku beli ikan asin jambal, aku beli juga cumi, beli ikan asin juga. Ini tuh rencananya ikan asin bakalan untuk menu Jumat ya, hari Jumat bakalan jualan nasi bakar di tempat kerja suami aku seperti biasa gitu ya. Dan ini untuk jengkol aku beli sebanyak 3 kilo setengah dengan harga jengkol per kilonya itu 23 ribuan aja. Nah, jadi ini nanti bakalan aku olah dan untuk aku jualan lauk matang nih teman-teman. Untuk harga jengkol di tempat teman-teman semua gimana? Udah pada turun atau belum? Pasti jauh lebih murah ya. Dan ini aku beli oncom, harganya Rp3.000, dapat 5 biji. Aku juga beli tempe, ini tempe harganya murah, 5 ribuan aja. Kalau misalnya aku beli di daerah aku dekat perumahan tuh, ini biasanya harganya 8.000, teman-teman. Jadi selisih harga itu 3.000 per satu tempe. Aku juga beli ikan salem 2, ini juga ikan bandeng 2. Jadi ini tuh udah aku porsiin ya, atas untuk ibu aku dan bawah untuk aku. Jadi ibu aku bandeng 2, salem 2, aku pun sama. Tempenya juga sama. Tapi kalau untuk teri enggak ya teman-teman, karena itu nanti untuk aku jualan gitu. Dan ini aku syok banget pas beli kemangi. Ini tuh satu ikat itu harganya 5.000 teman-teman. Masya Allah, murah banget. Dan ternyata dia bilang udah mau tutup, Mbak, yaudah ini kepanginya bayarin aja 2 ikat ini, 2 gendel 7.000 aja. Masya Allah, murah banget ya teman-teman kalau di pasar Cikarang itu. Nah, ini aku juga beli lele. Beli lele 2 kilo, 1 kilo untuk ibu aku dan 1 kilo untuk aku. Nah, singkat cerita ini aku lagi masak sama ibu aku buat makan siang rame-rame sama adik aku, sama ponakan aku juga. Ini aku lagi goreng tempe dan ibu aku lagi goreng telur. Aku gak tahu ini ibu aku dapat resep telur dari mana. Katanya tuh masak telur kayak gini tuh bisa ditinggal mandi sama sholat duhur dulu teman-teman. Jadi emang harus pakai api yang super kecil banget. Nanti hasilnya bakalan bisa tebel kayak telur-telur nasi padangan gitu. Nanti bakalan kita coba ya, nanti suatu saat aku bakal bikin resep telur ibu aku ini. Nah, ini aku kayak gini aja ya teman-teman, berhubung adik aku lagi pada sibuk ngurusin jahitan yang lain, jadi aku yang handle masak di sini. Dan mohon maaf banget kalau dapur ibu aku apa adanya, ala kadarnya, dan mohon maaf kalau berantakan ya teman-teman. Nah, pas aku lagi masak gini tuh aku jadi berpikir ya teman-teman, kalau enggak gara-gara mati air PDAM secara tiba-tiba, mungkin aku enggak main ke rumah ibu aku. Mungkin aku enggak bisa masak di dapur ibu aku dan enggak bisa kumpul sama adik-adik aku juga, sama ibu aku, dan makan bareng gitu ya teman-teman. Jadi ya semua mungkin udah diatur ya sama Gusti Allah. Jadi ya apapun itu kita harus terima. Dan dari adanya PDAM itu mati, jadi aku bisa kumpul sama keluarga aku. Oke, alhamdulillah ini udah matang untuk telurnya. Ini super tebel banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan semuanya. Nah, di video aku lagi makan bareng sama keluarga aku sengaja aku keluarin aja suara aslinya ya teman-teman, biar ada suasana, ya suasana natural di video ini, lagi kumpul sama keluarga sederhana seperti ini dan makan apa adanya. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang lagi merantau, yang lagi jauh, ingat tempat kembali kita yang ternyaman itu adalah rumah bersama keluarga.
Dan mohon maaf banget kalau di video ini suara aku nyablak banget, karena emang kalau lagi kumpul sama keluarga aku kayak gini tuh logat aku udah ikutan kayak logat-logat orang Cikarang nih, teman-teman. Kemarin sore makan aja air mateng muncul. Bong, bong, aduh. Ini jangan jadi pengacara kita dah. Percaya begitu lagi, masa? Ini kata budaya kayak apa? Mana orangnya? Lu ngadepin pengacara lu nih. Ngapain lagi orang? Sampai kagak punya temen gue. Itulah, makanya jangan suka mengambil hak orang lain. Siapa yang ngambil hak orang lain, yang? Nanti kalau lagi malas masak, ambil telur mentah, terus disuruh pegang bumi. Telur bumi. Nah, aku boleh dong tanya-tanya sama teman-teman semua, biasanya kalau lagi kumpul makan bareng sama keluarga nih, suka gak sih kayak aku ngobrol-ngobrol kayak gini gitu teman-teman, sambil ketawa gitu? Boleh terus di kolom komentar. Kalau aku sih biasanya keluargaku suka kayak gini, jadi sambil cerita-cerita yang lucu-lucu gitu, jadi berasa kayak suasana makan kita tuh ya hidup gitu ya. Dan aku mohon maaf banget kalau di rumah ibu aku ini super sangat berantakan sekali, karena emang kondisi rumah itu kan di ruang tamu ada mesin jahit, di ruang depan ada mesin jahit, dan banyak banget tumpukan bahan-bahan ya teman-teman. Maklumlah ya, yang namanya juga tukang jahit kerjaannya, dimaklumin aja ya kalau rumah ibu aku berantakan seperti ini. Dan semoga dari video yang aku share kali ini bisa diambil nilai positifnya ya teman-teman, untuk kita lebih lebih solidaritas lagi bersama keluarga gitu. Masih bocahnya masih. Dia tuh lagi membayangkan sambil menyedot es. Ya Allah, dia maafin gua apa enggak ya? Ya. Udah lagi kusiang. Terus Lia udah belum? Udah. Udah ngomong dulu. Ikutan. Kalau udah gali dan Ratna. Oke, ini singkat cerita aku udah sampai rumah ya teman-teman. Mohon maaf banget tadi videonya nggak aku selesaiin. Ini aku udah sampai rumah. Ini tuh sekitaran habis maghrib. Jadi tadi aku tuh pulang dari Cikarang itu udah janjian sama suami aku. Aku dari rumah ibu aku jam 3 sore. Terus aku nyusulin ke tempat kerja suami aku. Jadi kita pulang bareng dari depan tempat kerja suami aku. Tapi kita pakai motor masing-masing gitu. Dan ini aku lanjut mau ganti untuk sarung bantal sofa, dan juga aku mau pasang untuk si sarung sofanya ya teman-teman. Kebetulan kemarin itu habis aku cuci, dan ini mau aku pasang lagi. Dan ini kalau teman-teman mau tahu, ini tuh PDAM belum nyala sampai malam, tapi untungnya sebelum aku pulang tadi udah numpang mandi dulu di rumah ibu aku gitu ya, jadi aku agak tenang. Dan di sini aku bingung, cucian piring masih numpuk gitu ya, ya udahlah aku biarin aja. Berhubung aku masih semangat bikin video, jadi ya udah aku terusin videonya. Video dari pagi sampai malam ini ya teman-teman, masya Allah, alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk bisa bikin video. Semoga video aku bisa menemani aktivitas teman-teman semua. Semoga bisa jadi teman istirahat juga ya, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya ambil nilai positif di setiap video yang aku share. Dan kalau misalnya ada yang jelek-jelek, buruk-buruknya, gak usah ditiru ya teman-teman. Namanya juga manusia ya, kadang ada salah dan benarnya. Kalau aku ada salah dalam perkataan maupun dalam perbuatan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi sebenarnya tuh aku pasang-pasang sarung bantal sofa ini sebenarnya mau ada temen aku yang datang, jadi temen dari zaman SMA, terus juga temen waktu jadi TKW di Taiwan. Jadi pas aku jadi TKW di Taiwan, dia sempat nyusulin aku ke sana juga, sama-sama kerja di Taiwan. Dan sekarang itu dia mau main ke rumah aku. Aku terakhir ketemu itu 5 tahun yang lalu, dan sekarang posisinya dia itu lagi ada di Kalimantan, tepatnya sih di daerah Samarinda kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi sekarang dia kerjanya tuh proyekan gitu, megang PLTA gitu, aku lupa lah teman-teman. Jadi dia lagi mau main ke Cikarang, ke rumah aku, tapi cuma 2 hari. Jadi sebelum aku menyambut kedatangan teman aku mau rumah aku tuh bersih, biar dia tuh nyaman gitu ya teman-teman. Jadi kayak bantal sofanya aku ganti,
Terus juga sarung sofa aku ganti, beserta aku ganti spray, teman-teman. Jadi biar dia nyaman, karena di sana tuh kerjanya capek banget ya kalau proyekan itu, teman-teman. Jadi aku usahakan sebisa mungkin dia itu bisa ya merasa nyaman aja gitu di rumah aku. Rasanya kan kayaknya seneng banget ya kalau misalnya ada tamu terus main ke rumah kita, ngerasa betah, ngerasa nyaman, kita juga ada rasa puas tersendiri gitu ya, teman-teman. Dengan cara apa sih kita menjamu tamu itu? Kita jamu tamu itu bukan hanya dengan suguhan makanan yang enak atau minuman yang enak, enggak ya, teman-teman. Yang penting rumah kita bersih, nyaman, bikin dia enak gitu aja, itu menurut aku udah jamuan yang luar biasa ya. Nah, nanti ini juga rencananya selesai aku ganti-ganti semua, selesai aku bersih-bersih rumah, aku mau jemput teman aku di bandara ya, di Soekarno-Hatta sana. Karena aku gak tega aja ya, teman-teman, dia itu cewek, apalagi sampai di bandara sana setengah 11 malam. Aku khawatir kalau dia naik Grab sendiri sampai ke Cikarang, karena kan jarak dari Soekarno sana sampai Cikarang itu lumayan ya, teman-teman. Jadi ya udah, aku ngobrol-ngobrol sama suami aku, minta tolong gitu ya, mau nggak kalian jemput teman aku. Dan alhamdulillah akhirnya suami aku mau, teman-teman. Dan teman aku juga main di rumah aku nggak lama ya, cuma 2 hari aja. Kayaknya tuh dia lagi gabut pengen main atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi yang pasti aku seneng banget bisa ketemu teman lama yang masih inget, yang masih mau silaturahmi, apalagi bisa main ke rumah aku gitu. Aku pokoknya seneng banget. Gimana teman-teman di sini, masih adakah yang sering kopdar sama teman-teman zaman SMA-nya dulu? Apalagi yang dibilang jaraknya itu jauh gitu ya, dari Samarinda ke Cikarang. Tapi dia bila-bilain main, teman-teman. Alhamdulillah ya, masih diberi teman yang baik, teman yang ingat sama kita, itu salah satu rezeki juga dari Allah yang patut kita syukuri. Dan ini aku udah di jalan ya, teman-teman. Aku berangkat dari rumah jam 9 malam sama suami aku, dan kita lewat tol. Ini alhamdulillah gak macet karena ini kondisinya udah malam. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat ya, menginspirasi dan bisa menghibur teman-teman semua. Aku akhiri dulu videoku kali ini, dan kita sambung di video aku yang selanjutnya. Pokoknya terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.